Semenjak kompetisi bergulir pada tanggal 27 Agustus tahun lalu, seluruh pemain berlomba-lomba memberikan performa terbaik mereka. Tak heran berkat aksinya di BRI Liga 1, ada sejumlah pemain yang diboyong untuk membela timnas Indonesia. Lantas, siapa saja calon pemain terbaik BRI Liga 1? Ciro Alves dari Persikabo. Meski bermain bukan di tim besar, Ciro Alves berhasil menunjukkan kualitasnya. Dari 31 penampilan di BRI Liga 1, Ciro Alves mengoleksi 20 gol. Koleksi 20 gol membuat Ciro Alves untuk sementara di urutan kedua top skor Liga 1, di bawah Ilijas Pasojevic. Berkat bantuan dari Ciro Alves, Persikabo selamat dari ancaman degradasi. Sayangnya, Ciro Alves dipastikan takkan membela Persikabo musim depan. Ia memastikan meninggalkan sang klub akhir musim ini. Taisa Marukawa dari Persebaya Surabaya. Menjalani musim perdananya di Indonesia, Taisa Marukawa langsung jadi pusat perhatian. Meski berposisi sebagai gelandang serang, koleksi gol pemain asal Jepang ini masuk dalam jajaran top skor Liga 1 musim ini dari 30 pertandingan. Taisa Marukawa mengemas 16 gol dan 9 assist. Ilijas Pasojevic dari Bali United. Ilijas Pasojevic menjalani musim tertajamnya di Indonesia. Penyerang naturalisasi ini untuk sementara duduk sebagai top skor sementara liga dengan koleksi 22 gol. Berkat gol-gol dari Ilijas Pasojevic, Bali United kini memuncaki klasemen sementara Liga 1 dengan 72 angka, unggul 4 poin dari Persib Bandung di tempat kedua.